Assalamualaikum and what's up guys. Apa khabar? Sihat ke? Okay, sekarang kita orang dekat KL, dekat Melia Hotel. Kalau korang tak tahu Melia Hotel ni dekat mana, dia dekat depan Berjaya Times Square. Dia dekat, ya, nampak Times Square? Itu dia. Okay, pagi tadi dengan petang kita orang ada pergi Times Square ni. Kita orang main Theme Park. Dah koyak dah. Sebab kita letak tak poket. Okay, first kita orang ni, kita orang beli, kita pujuk ayah kita orang nak main. Akhirnya dapat main. Kita dapat main yang, kita semua nak katakan semua main lah, kecuali yang budak-budak ni kita tak main. Yang X ni tak boleh main. Okay, kita yang ni kita orang main yang macam pusing-pusing macam tu. Lepas tu kita orang main kereta. Kita orang main yang paling ekstrim lah bagi kita orang. Kita orang main benda ni, roller coaster. Roller coaster ni saya dengan adik saya sampai dah 6 kali saya naik roller coaster tu dengan adik saya. First kita orang rasa yang seram, tu memang seram. Macam saya nangis tau waktu first. Saya nangis tau. Saya jerit masa nak turun tu. Okay, lepas tu second seram gak. Lepas tu ketiga dah okey sikit. Keempat dah okey. Kelima dah macam dah nak okey kan. Sampai ke enam kita orang tak jerit pun. Sebab dah tahu kan semua benda. Lepas tu kita orang main sampai pukul 11. Kan 11 dia start kalau hari Ahad ataupun cuti. Pukul 11 sampai pukul 4 petang kita orang main. Lepas tu, okay, kita orang nak cakap kalau kita orang famous dapat 100 ni sebab banyak view pasal ramen kan. Pasal challenge-challenge Maggi semua tu kan. Tapi sekarang kita orang tak nak buat benda tu, ramen macam tu. Kita orang nak buat benda yang baru daripada produk Malaysia, Ghost Paper Deba. Okay, dia ni noodle dia warna hitam. Dia cakap mi goreng hitam, ghost pepper, spicy chili chicken. Dia punya ghost pepper tu ada 1 juta. Lepas tu orange habanero banyak-banyak ni. Lepas tu nanti tag lah can or not challenge. Okay, sampai situ. Okay, apa lagi? Jom kita. A few moments later. Dah masak dah rebus. Okay, yang ni kita orang cakap Maggi ni special sikit tau. Dia warna hitam. Sorry tau sebab kita orang dah terletak perencah ni. So ni warna dia. Kita orang pernah buat video ramen yang perisa asli ayam tu. Yang first, kedua kita buat cheese. Yang ketiga kita buat Maggi pedas gila kan. Maggi pedas gila yang ayam bakar dengan tom yum. Okay, sekarang kita nak lepas ni kita nak cakap mana paling pedas, mana paling yang ke bawah yang tak pedas. Okay, kita gaul. Tak tahu lah ni pedas macam mana, tahap mana. Bau dia sedap tapi bau pedas. Bau dia tak sedap. Dah hidung kena masuk pedas dia. Okay, biasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikan afimah. Sekarang aku kena azab. Amin. Okay, ni Maggi dia. Tak tahu. Satu, dua, tiga. NANI?! OMAE WA MOU SHINDE IRU. Dah start masuk pedas dia.
tu kak. Boleh ke? Dah. Ini dah. Kita tak ada ais lain. Yang kosong ni memang tak boleh habiskan ni. Dah pada gila. Eh, baru makan sikit tu. Bedah. Adik punya banyak lagi. Abang punya dah nak, dah nak habis lah. Dah sikit. Sikit lagi. Tapi banyak je. Tapi nampak sikit lah. Pedas. Memang pedas. Oh, pedasnya. Masa tu saya pernah makan yang benda ni juga. Saya pernah habiskan. Tapi saya makan lambat-lambat. Esoknya saya sakit perut. Bibi dah sakit. Oh, tak payah habiskan lah. Dah sangat ke Adi? Oh, sikit. Tak. Banyak lagi. Saya punya sikit. Daripada Maggi-Maggi kita makan sebelum ni. Ni lah paling. Paling pedas. Dia macam debak ni. Kat atas ni. Samyang. Kat sini. Yang dua kali. Samyang. Maggi pedas gila. Maggi pedas gila kat bawah. Tu tahu adik. Maggi pedas gila lah pedas daripada tu. Samyang. Sebab dia makan tu bibir. Okay. Kita tak boleh habiskan. Memang Malaysia punya benda ni memang pedas lah. Siapa tu nak makan benda ni pedas-pedas. Siapa-siapa kita juga yang makan. Okay. Sekarang tak rasa lagi pedas. Okay. Kita nak cakap. Korang support lagi kita orang. Lagi. Tak boleh oh. Sekejap eh. Nampaknya macam dua-dua feel. Kita orang nak. Oh tak boleh oh. Kita orang kena. Lepas ni kita orang. Bukan buang lah. Kita orang bagi kat kita orang ke kakak kita orang. Kasih makan kan. Sahaja kita buat prank kat dia orang. Okay. Sampai sini je lah kot. Kita memang tak boleh. Kita orang fail. Dua-dua kalah. Dua kalah. Okay. Like video ni. Ataupun korang share apa punya challenge. Apa yang korang boleh buat. Suggest untuk kita orang boleh buat benda.
Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Bye. Bye. Korang tak boleh bla. Korang tak boleh bla.